Ini kisah kali kampung masa kini. Kampung Galaksi. Iya ta, kau lah anak paling lagak di kampung nih. Oh iya ke, benar ke semua ini Ab. Tapi... Tapi no apa pula eh? Tapi aku lah tahu sih jawabannya. Soalnya kok orang ke-201 yang nyebut gitu. Awe, gering amat lah kau neta eh. Eh, kemana Uut ya? Lama amat. Tadi kata ke tuku Bu Bila. Sabar lah Ab, siapa tahu dia lagi mampir kemana kek gitu. Ah, itu dia. Waalaikumsalam. Ih, lama amat kan kau, Neut. Oh, Nek, meja pembalut di warung Bu Bila teh habis. Jadi aku berjalan sikit ke sana, ke warung Bang Padil. Oh, memang jauh sih tuh ke Bang Padil, tapi lengkap wah tuh ke Bang itu. Ada ke barang di situ? Mual ada. Jadi kau teh batal lah puasa kau sehari ini. Hah? Bukan je idang aku, idang emak sedaraku, meja belau itu teh, nak beranjuk di rumah aku malam ini. Ah, esok pagi belau itu nak langsung ke pasar. Astaga, aku pikir teh kau nak datang bulan ya, Ut. Oh, pikir teh kau? Bukan, tahun kemarin teh, aku main seminggu, tapi lah udah sih, aku bayar. Benar kau, Ut, walaupun main sedetik-detik akan membuka pun batal puasa, harus dibayar. Aku bisa jua we dulu pas anak buka teh aku tiba-tiba men padahal aku tuh nak benar rasa tuh sebulan full puasa. Mudah-mudahan lah tahun ini kita nih puasa dilancarkan sampai akhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode Kampung Galaksi hari ini menceritakan tentang menstruasi di bulan puasa. Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan keutamaan. Menawarkan janji pahala berlipat ganda bagi mereka yang menjalani ibadahnya dengan sepenuh hati. Namun siklus alami setiap bulan, perempuan mengalami fase haid atau yang biasa dikenal dengan nama menstruasi. Pertanyaannya pun muncul, bagaimana perempuan dapat meraih pahala dan keberkahannya Ramadan ketika mereka tidak suci karena haid? Larangan berpuasa bagi wanita yang sedang haid terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an berkata, dahulu kami mendapat haid pada masa Rasulullah SAW, lalu kami diperintahkan untuk mengqada puasa Ramadan. Jadi, wanita yang haid di bulan Ramadan wajib mengganti puasa sejumlah hari yang ditinggalkannya. Sejumlah amalan yang dapat dilakukan oleh perempuan ketika haid, baik ketika di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Seperti bersedekah, melakukan kerja sosial, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, memberi makanan untuk berbuka, memperbanyak zikir dan memperbanyak membaca doa. Jangan lupa saksikan terus tayangan Kampung Galaksi selama bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah kali kampung masa kini. Kampung Galaksi.